makanya saya sudah katakan ya, makanya ke depan harus dievaluasi baik pansel capim KPK dan lain sebagainya. Karena di dalam undang-undang KPK itu kan pansel itu hanya disebut dari unsur pemerintah dan masyarakat, kan nggak disebutkan syarat-syaratnya, ya kan nggak disebutkan syarat untuk menjadi duduk di keanggotaan pansel itu nggak disebut, tergantung subjektif presiden. Nah, makanya ke depan harus diatur. Makanya saya menyarankan seharusnya DPR dan pemerintah mengatur juga soal kriteria siapa yang layak dan patut untuk duduk di pansel, sehingga kemudian ketika pansel itu dibentuk oleh presiden, orang tidak mencemoohnya, tidak mencurigainya dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada. Jadi kita itu seperti namanya kita memberikan cek kosong.